Ayo. Wong mesti yang pengen lahir sekalung ngombe-ngombe. Wih, ya kayak thumbnail ini. Wih, elah kakak. Ayo menan ya, Bapak. Iya. Siap di konten? Kan sini kalau itu. Nah, ngonten sekalian. Lah ngonten apa wong ora ono wedi. Ngonten sing nang mobil. Ekonomisan ya? Ekonomis. Oke, sing ini posture paling apik, ini usianya paling dini dan itu posture rada kurang apik titik. Tapi nom ya. Nom, drabang ayu e. Jumbonya gede. Iki jane lek ora perih mandan sir. Perih ini, Bro. Tapi ukurane harga berapa? Hari ini tepatnya tanggal 14 Mei tahun 2022, yang mana kita berusaha memang pagi ini meruput pagi-pagi sekali. Kita tadi datang jam 5 pagi untuk melihat situasi kondisi pasar yang mana terkait dengan isu-isu adanya PMK dan macam-macam. Dan ternyata pengkondisian pasar Pandanrejo sungguh luar biasa, karena dari Polsek Kaligeseng setempat, dari Dinas Peternakan Kabupaten Purworejo menanggulangi dan mengantisipasi di luar sana, di pintu masuk dan di jalan-jalan akses jalan utama, yang mana jalan utama lalu lintasnya ternak, di situ diklarifikasi dan begitu ternak-ternak yang masuk pasar itu dikasih semprot disinfektan supaya menanggulangi dan mengurangi resiko terpapar. Dan sebetulnya tidak akan menjadi masalah, dan hari ini pasar juga tetap dibuka dengan biasa. Namun juga perlu kita ingatkan untuk teman-teman, ketika menemui kasus tidak akan menyebabkan angka kematian yang begitu signifikan, namun hanya rasa sakit. Cuman penanggulangan akan lebih penting. Seperti apa nanti kondisi pasar yang tepatnya ini hari Sabtu tanggal 14 Mei, nanti kita akan simak dan kita akan ikuti. Tentunya apakah akan ramai seperti biasa, apakah karena PMK akan juga berkurang. Tentunya selalu ikuti. Dicek ya jalan ini. Galak lu, galak. Sangar rek, sing. Sing ngendengen ajal. Yo. Riko sing nganggo jane keren banget yakin. Ngeri ya, Gen. Ayo.
mesti yang pengen lahir sekalung ngonde-onde. Wih, kita pakai thumbnail lagi. Wih, helak kakau. Ayo menang ya, Pak. Iya. Aku ingin tanya saja nih. Yo, 3 minggu. 1 minggu sekali karo kain. Sekarang tuh kambing gak ada yang masuk. Gak boleh. Karena? PMKM. PMKM. Karena enggak tahu. Cimo dinyampi tulah padahal kuno ya. Aku tak masih ketel banget. Siapa? Ukur kamu lah. Ukur. Pak sekne to lah ya. Sampai sing silikur Pak. Siap dikonten? Kata sing nyekel. Nah, ini kan ngonten sekalian. Lah ngonten napa wong ora ono wedhus. Kan sing ono mobil. Nah, maksud. Ya ora iso wedhus ora. Pada-pada. Leng. Ya, Mbak. Kayak mas, Mbak. Jat. Ini bawa topo wing. Mbak nih kancan Erika mau. Mau tanya patang ibu. Kondisi seperti apapun tidak memungkiri dan tidak akan terpengaruh ternyata di pasar juga. Suasananya menjadi tambah rame dan karena kondisi di sini masih aman, memang kambing belum pada terkena penyakit dan salah satunya sir ini saja nih 8 juta. 8 juta dorowel sepasang. Kita mencoba tawar 6 juta ning rung oleh. Halo. Wawancara, ayo. Wawancara, ayo. Murah banget tidak? Murah banget berapa? Cempe-cempe dak? Cempe-cempe. Oke, iki kok golongannya aku ndelok mos kok kaduan kok pantes-pantes men terus ini. Ekonomisan ya? Ekonomis. Oke, sing ini posture paling apik, ini usianya paling dini dan itu posture rada kurang apik titik. Tapi nom ya. Nom, jembe. Ini harga urusane iki. Harga piro sing ini? Nah, iki regane 2,5. 2,5. Iki umur 5 bulan paling. Kurang luwih. Yang umur 2 bulan setengah, 3 bulan? 14. 1,4 juta. Iki karo iki satu waktu ya? Ya imbang banget. Imbang lah ya. Iki murah iki. Saya minta biru. Di selikur ratus. Tergolong kambing ekonomis 2,1 jutaan 2,5 14. Ya. Ekonomisan. Sampai di rumah ada stok banyak enggak? Bisa kosong. Enggak mencarikan nek sing kelas-kelas ekonomisan ini? Pas kosong, yo. Tapi bisa nek enek kanca-kanca pesen bisa. Oke. Namane? Zainal. Mas Zainal sudah kondang. Tentunya Zainal dari Wonosobo. Wonosobo. Nomor lah sing iso dihubungi biar teman-teman nanti nek ngendhaki koyo sing sampean biasa gowo setiap hari Sabtu. Yo. Ben supaya setiap hari Sabtu jenengan bisa belanja untuk memenuhi kebutuhan teman-teman barangkali. Insyaallah. Nomornya berapa? 0821 0821 4108 oke 1886. Oke. Kambingnya tergolong yang ekonomisan itu pagi ini kita menjumpai seperti ini dan ini harganya yang 2,5. Memang kita telingane luwih apik dibanding sing 2,1. Ini 2,1 ya? Ya. Padahal corok posture apik sing 2,1 ya. Oke. Ini pasungnya jane luwih apik, cuman kayak kalah sak postur dengan ini. Sak postur. Tapi rata-rata ini di bawah 3 juta. 3 bawah 3 juta. Oke, dan 4 bulan dan ini yang sing istilahnya umure gek paling 2 bulan setengah 3 bulan ini yang harga di bawah 1,5 ya. Iya, di bawah 1,5. Oke. Informasinya seperti itu dan ini Mas Zainal ketika teman-teman juga mengendaki yang misalnya pesan si koyo iki Mas Zainal ada iso ngapayak nih ya. Insyaallah. Oke, ya. Matur nuwun kita lanjut. Oke. Okay. Kita sambung vlognya ke teman yang lain. Iki harus terus nih piye? Harus lanjut. Sing babone kok sing loro. Itu mau saya beli. Sebetulnya saya hanya ingin menanyakan referensi harga
Mas siap kawin ya? Iya dong. Mas siap kawin ya? Meh. Regane pira? 6.500. Wah. 6.500. Iki tenan 6.500. Wah, iya tenan. Kaya kupinge mantan kurang rada dawa iki ya. Kurang poel. Wah, tapi kelarangan nek 6.500. Ya pira kok. Kudus iki pakane 4.000 ne bolong ora boleh. Wah. Hah? Lebih dari itu. Lebih dari 4.000. Kowe bengak-bengok nang mburi layar kok. Bengak-bengok iki kudus e mau. Kudus e mau. Tapi hargane. Kaya tak nyampe 4.5 kupinge dawa kae. Wis barang kan mesti ya. Berapa patangku kurang lara? Wah, tidak. Komennya jelek-jelek Mas kamu, Mas. Ini komennya jangan jelek-jelek masalah kambing ini, Mas. Awas kamu, Mas. Kalau komennya jelek, awas kamu, Mas. Iki ora serius tak tawar oleh Bora iki. Sampe jelek. Ya enggak pasti 5 nak bojo lebih no. 5 nak wis ketemu terus monggo. Enak nyampe nak 55.000. Ora yang dodol, Bos. Sampe iso Mas, insyaallah. Nek nyok kelase wong ecek-ecek yo. Dan ekonomisan Bos, aku enggak mau tawar 6.000 ndak. Enak ya Bos. 5.000 ini bolong. Ndak bisa. Berapa bolongnya? Ndak bisa. Itu 5.000 Bos sih. Ini eksklusif karena ya. Kita wawancara juga mau sekalian membeli. Siap, oh iya, siap. Nek 5.000 ya baris sithik. Ya Mas. Tenang Bos. Kurangnya berapa? Ben badine so sithik neh. Ben badine cuma tanung kau kemen. Pol mepet Bos. Aspol mepet. Modal semono rebat karo potong imbang Bos badine Bos. Asli. Kepalanya masalahnya. Ya kalau ganti kepala sampean lebih mahal lagi Bos. Kacau ini. Iya. Oke. Kalau belum boleh nanti kita lanjutkan setelah vlog. Kita akan melihat harga karena ada jerabang. Okay. Ada jerabang. Ukur di saya lagi ya. Oke. Okay. Saya melihat babon jerabang menarik hati. Ini babon mana berapa kali? Ini laktasi 3 kali, Bro. Laktasi 3 kali. Iya. Kambing ini asli dari mana? Eh? Oke, jerabang ayu ya. Jumbonya gede. Iki jane lek ora perih mandan sir. Perih ini Bro. Tapi ukarane harga berapa? Minta 11.5. Aduh. 11.5 juta. Iya Bro. Doro apa? Mana? Eh? Mana? Baru tau mana lagi. Tau mana? Lotot. Oh iya gini. Mana? Istau mana? Istau mana? Istau mana? Betina tapi ini normal enggak dikawinkan. Apakah ini yang dinamakan model jeru apa ya? Lama enggak dikawinkan ini. Gigine rampas. Rampas. Rampas, Bro. Tapi posturnya memang istimewa. Saya heran dengan jerabang ataupun molus. Nek sing jerabang pol ngene iki jan awake belum gede-gede ya. Iya, Bro, emang. Harga netnya berapa? Hah? Harga netnya 11, Bro. Aduh. Apakah hari ini akan kuat beli kambing? Jerabang 11 juta. Jerabang. Ayu lah ayu jane. Cuman cara oleh normal takarane 10 bolong ya. Kok maton ya. 11 saking sipit apa jedutan ya iki? Eh? Jedutan mobil nembe. Matane ya? Iya. Bukan yang karena bawaan enggak, yang sebelah enggak. Bukan karena bawaan dari rumah ya. Bukan. Matanya kondisi sehat yang rodok melempung titik ya. Iya. Oke, 11.5 juta. 11 juta nanti ya. 11 juta. Oke. Siap. Iki nek ditawar bangsa misal 10 jutane bolong juga rung oleh. Ya kalau tawar boleh aja, Bos. Tapi rung dikasihkan. Iya, belum. Sama saja bohong. Iya. Ndak. sama saja bohong. Artisnya pagi ini khususnya betina itu kita menjumpai banyak sekali teman-teman yang menanyakan jerabang dan ini ada adalah abangnya Yapi ya. Iya. Abangnya mulus dan abangnya abang tuwek. Ayu. Dagu pasung parameter kategori lama. Iya. Oke, ini akan segera kita upload pagi ini. Iya, iya. Nanti nek ada teman-teman yang menghubungi justru jenengan belum pulang ya. Iya. Jadi bisa terkondisikan ya. Oke, Bos. Mau payu ning pasar berarti corok badane sik ning koncane sik enak ya. Iya, bisa. Oke. Iya. Nanti kita akan segera upload mumpung kondisi di pasar karena rembandar ya ora wani wong dinyang ora oleh dan tentunya nanti anak-anak sing temen minat
ketika telepon akan kita sambungkan dan kita hubungkan. Moga-moga kok hoki ya. Ya amin. Oke. Okay. Tutup. Untuk vlog pagi ini kita terkait dengan update pasar, kondisi masih tetap ramai seperti biasa dan kambingnya juga masih tergolong banyak memenuhi pasar, dan kambing materi-materinya yang memang ekonomis dan luasan juga masih masuk pasar. Namun sebagian besar ini kambing yang masuk adalah kambing-kambing memang yang dari lokalan. Dan tentunya untuk teman-teman jangan lupa selalu dukung channel kami. Dukung kami, kami Kalsium TV, dengan cara subscribe, klik loncengnya, di like, komen, share, banyak-banyak kalau kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Dan jangan lupa kita akan eksklusifkan karena Kang Sabar hari ini memakai baju hem warna merah yang nyentrik. Tentunya nanti kita akan coba konten apakah beliau dapat ataukah bersedih hari ini. Tunggu vlog kita kedua.